belajar atau untuk dewasa aja. Enggak, dianya juga salah sih, mana ulang sosokan menjaga kenapa? Hati dia tapi ya, inilah. Ya, assalamualaikum, balik lagi bersama gue Ican. Kali ini so today kita udah ada di Asel. Oh, Asel. Lah makin ngaran orang. So. Jadi video kali ini kita mau gerebek ya. Ini sebenarnya buat Jadi sebenarnya gue mau gerebek mereka tuh udah lama ya. Mereka tuh adalah motivasi pemuda sukses. Pengusaha sukses. Yang sekarang juga mau mencalonkan jadi calon legislatif, insyaallah. Keren banget ya. Dulunya dia mereka nih sampai sekarang juga masih ya, masih jadi anak TikTok masih jadi anak TikTok. Aktif di sosmed. Kalian pasti tahu yang dulu viral soalnya suka dipakai-pakai di TikTok. Ada apa gerangan sih kawan? Bos santai aja, Brodi. Nah, yang itu sampai satu lagi ya, siapa lagi kalau di Bandung yang nggak tahu sama Algi dan Raymond ya, mereka tuh buka usaha. Gue tuh kemarin ke Iting, bilang ke si Iting kalau kalau berdua ini tuh keren banget, karena kan mereka udah buka usaha 3 anjir di Bandung. Umur masih muda tapi usahanya bener-bener gigih. Berdua dari pertama sampai sekarang maju ada 3 cabang. Kita doain semoga cabangnya makin meluas ya. Dan ini kebetulan ada di Jalan Riau juga. Dan ini ya, cabang ketiganya, Bah. Cabang ketiga ini baru katanya. Baru anjir, keren pisan tuh. Kalian bisa lihat sedikit ya tuh, lihat sedikit. Ramai banget ya, ini segini belum opening ini. Sebenarnya ini ramai bukan karena laku, tapi karena emang ada yang maling tadi digebukin. Oh enggak, emang laku banget, emang enak banget. Jujur gua enggak suka sate asin, enggak suka. Beberapa kali ke Senayan pun yang enak-enak biasa aja, tapi untuk bukan karena emang teman. Tapi untuk ukuran mereka sate yang gua makan suka ya. Kita langsung aja lihat nih ownernya. Udah nungguin nih mau masuk in frame tapi mereka malah duduk-duduk begini. Ini ya, ini mah kita lagi di doang, lagi apa namanya? Main gaple. Tadi teh istirahat kan sibuk, jadi main gaple dulu aja kita. Ini mereka ini adalah panutan saya yang baru ya. Wah, amin. Kebalik. Kebalik. Panutan enggak. Saya. Dan panutan kita semua adalah ini. Tapi kan benar, setiap perjalanan waktu orang-orang bermunculan yang baru. Betul. Di apa kategori masing-masing. Betul. Ini kayak Abah, betul, kayak kalian gitu kan. Bergenerasi. Nah, benar eta. Jadi ini mereka tuh, halo guys. Deskripsikan sate ragi dulu, kayak bisa sakana endorse-nya. Bisa sakana endorse. Saya enggak mau terlalu ngepush sate ragi, yang penting mereka pengusaha aja. Udah cukup sukses lah. Amin ya Allah. Cukup sukses ya. Amin. Deskripsikan kalian berdua. Ini kita ngobrol kalau di sini berisi enggak sih? Enggak, enggak apa-apa. Saya mah mau di tempat yang kemarin ada di boleh banget dong. Oh iya, sekalian tempat kita nih. Iya. Kita jalan-jalan dulu ke depan, jualan. Ini kan yang baru. Satenya dikenalin kayak gimana. Boleh, gitu kan. Ayo, let's go guys. Ciknya hayang apal we ieu mah. Ini speknya lebih madodetnya lamun cek Abah Ican mah. Parkir enak. Parkir enak. Seluas lah deh parkir. Seluas berapa sih? Wah, mantap. Parkir kapal pesiar kayak pisan tuh. Lihat ini rame banget ya, sampai mau bikin video aja saya mah malu. Tadi guys sebenarnya asal BNB video. Bisa disangka YouTuber saya tuh. Padahal baru mau coba-coba ya. Padahal masih. Oh, ini tempat satenya ya. Ya, ini panggangannya. Kita bikin panggangan terpanjang selama sate rabi dibuka baru ini. Kalau ini terpanjang. Ini apa ini? Subsidi dari pemerintah buat kabel daripada seluruh Jalan Riau. Oh gitu. Iya. Oh, berbeda dengan sate ragi. Ini ya, berapa meter? Kalau ini 3 meter, Bah. Jadi kita membuat sejarah daripada sate ragi sendiri, Pak Sel. Jadi ini satu-satunya panggangan terpanjang. Panjang. Emang iya? Selama sate ragi buka. 3 meter ini. Oh, selama sate ragi buka. Selama sate ragi buka. Bukan di antara penyate-penyate yang lain, bukan? Bukan. Oh, ini terpanjang. Terpanjang. Berapa meter? 3 meter setengah. Satenya mana? Satenya habis, satenya ada nggak? Habis, udah habis. Habis? Lu habis? Udah habis. Langsung sold out. Baru trial udah. Baru trialnya. Gimana bukanya sampai jam 2, Asel? Ini tuh sampai jam 2 malam? Jam 2 malam, harus sold out. Udah habis, kumadi, nyolong tau. Keren ya. Oh, ini depannya napak. Ayah, iya. Oh, itu mah. Oh, iya. Sate kulit, sate yang ini. Reject. Oh, ini yang reject. Oke. Gitu.
saya nggak mau terlalu ngepush HP-nya ya. Nanti takutnya sangkanya mereka nanti bayar saya buat di konten ini. Saya mah mau ngobrol-ngobrol aja, jadi kita pindah nanti. Masalah si satenya mah nanti bisa dilihat lah ya. Beli kemarin. Ini yang baru dibeli kemarin pakai kontainer tuh. Yang ada di story. Oh, ini tuh fungsionalnya buat apa? Ini tuh buat apa, Mon? Aktivitas konten sebenarnya. Yeah. Katanya buat ya. Raymond Palo pacaran. Ya, katanya di yang pusat enggak ada tempat buat pacaran. Ya, bisa dia buat sini ya, Gia. Itu cuma karena di depan kamera aja, Bah, ini gitu. Oh. Nanti mah soalnya ini kan ini masih caang, asal nanti mah pakai terpal. Terpal. Oh iya kan ada kaca. Ya, kaca itu nanti ada terpal gitu. Dari dipakein hordeng gitu. Hordeng ya, setelan hordeng kita gitu, Pak. Gitu. Mau kaca film tapi kan lain di mobilnya. Ya, gitu. Emang beneran eta? Iya. Bener. Tadi nu beneran ge kan bae wes ancolong mah. Ngan saukur ngadu pamatuk unggul mah tenan naon. Kita langsung lihat dalamnya ya. Ini keren, ini keren sih. Jadi pengen nih buat di atas, Abah bukan buat jualan. Ya. Keren, oh si Abah ya live di dia, asiknya Bah. Wah iya well. Oh, tempat teh tegede teuing, leutik teuing gitu. Jadi ini masih maaf guys, masih pabalata kene. Pabalata. Ini apa? Ini Magicom. Aduh ada kardus Magicom pun dan nilai mineral. Jadi kebetulan ini teh mau dijadiin grosir sebenarnya. Enggak serius, ini tempat serius buat apa ini serius tempat? Sok dariukah ngariung ah. Ini Didi Bapak Didi tadi di nyawe Bang. Gila. Jadi tempatnya buat apa? Kenapa beli tempat ini baru sekarang di cabang yang ketiga? Oke, jadi sok dari aku dulu. Aku yang sok. Katanya Raymond nggak tahu kalau tempat ini dibeli. Kalau waktu beli tempat ini kan SG-nya? Iya, sebenarnya aku tuh waktu kemarin nggak datang karena ada sakit. Oh sakit. Jadi putus saya ya putus. Iya. Enggak sakit. Oh. Terus kebetulan pas namanya sakit itu si ini tuh ergapods ini tuh dikirim lah ergapods ergapods namanya ya, namanya pods. Oke, ergapods terus ya mungkin kita beli ini tuh untuk pertama dari kan kita emang basicnya di content creator ya dan memang ini tempat ini cocok juga gitu kebetulan gitu bener. Untuk aktivitas kita podcast kayak konten pokoknya kita maksimalin di tempat ini gitu kalau gitu. Kalau boleh tahu ini teh berapa beli ini teh saya ya range-nya 60-93 lah. Oh lumayan. Tapi kalau Pak selama banyak mau kita bisa bantu untuk gratis harga spesial kita nggak punya link untuk soalnya kita cuma kan yang gratis wah iya caranya angkat deh kan gratis iya. Tapi keren sih, benar. Jadi kalian jadi produktif juga betul, ya sebagai konten kreator. Karena kan kalian bersatu awalnya dulu gara-gara konten kreator. Ya, dipertemukan gara-gara konten bukan? Gara-gara konten. TikTok. Gara-gara. Kenapa kepikiran usaha bareng? Saya ini sebelumnya dari saya. Cocok dari Raymond. Padahal saya teh udah sebelumnya pernah ketemu sama Raymond. Dulu sama Debay sama si orang sombong itu saya enggak suka. Ya gitu dia udah pernah ketemu ya dulu itu rambutnya masih botak tapi saya tuh masih canggung tuh itu bercik saya kita siapa ya Bah iya masuk ayah we Bah iya masuk asal ini nubiak saya mah pertama ketemu langsung minjem duit tapi ayah udah cari balik gitu. Jadi sempat ya kita ketemu di tempat bukan tempat di tempat kopi, baju tempat baju. Baju ya gitu. Terus jadi awalnya kenapa Raymond pengen bisnis bareng sama Algi ya berpartner lah ya istilahnya. Jadi sebelumnya tuh ngeliat dulu Algi posan di IG-nya Algi iya budak iya gerengseng tapi nah mama wacengek capek. Kan. Ya kali ini juga sering lihat di TikTok dulu. Terus sekarang sok ngalaikan, tapi si Gano sombong aja. Wah, ya mah FYI mah. Kalau si Eti, wah ayah sabulan jangan unak-unak. Iya, batu ya mah Aisyah jadi curhat. Acara Ramadan. Ya acara. Ya,
Bener, jujur. Ya, orang ningali kontennya, ya orang resep. Resep tapi orang di-like-kan sampai ayeuna aya kene si Gana, aya kene. Orang resep isi kontennya, cuman rek nanya. Tapi sieun si Gana sombong, padahal kan orang capalnya. Tapi bener, ah, FYI ya mah, saya teh nge-follow Algi dari sebulan yang lalu. Ih, nah teh nge-follow-back, padahal mau ditempat di followers mah gedean-gedean aja. Itu udah asal nama. Efeknya sih ya ngonten, A. Baru ngonten, tuh komen lah ku Remon di notice, A. Langsung sujud syukur Remon. Euforia ya? Apa di fallback Algi? Di TikTok apa di Instagram? Di TikTok dulu. Di TikTok, abis itu ajak collab bareng lah di situ tuh. Algi orang collab bareng, ketemu, eh jelmana sarua capruk juga Remon gitu. Masuk lah ya. Masuk, ngobrol, konten bareng lah. Dan konten bareng pas pertama berlima kita berlima. Berlima ada aku, Algi, Rakau, Demas sama si Deba itu. Si Deba itu. Nah, habis itu singkat cerita Remon teh pengen Gi pengen bisnis bareng atau Gi kata Remon teh. Jadi keisingan asalnya. Pengen bisnis bareng lah kata Remon teh. Sope duluan aja bisnis. Jadi Remon dulu buka dulu usaha bisnis sendiri. Terus habis itu habis jalan Remon sendiri bisnis, ternyata Algi pun ngeliat gitu, maksudnya effort Remon darinya pokoknya kemauannya, kemauannya gitu. dari apa pokoknya ngerintisnya gitunya, dan Remon juga awal-awal sering curhat ke Algi juga gitu. Gi ikut kumaha, dan akhirnya waktu itu enggak sengaja bikin sate ini teh. Jadi terbentuk sampai sekarang. Terbentuk ya. Jadi emang keinginan sendiri ya. Iya. Bukan dipaksakan, hei orang usaha. Dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan. Kalau saya makan gini ya, bukan prinsip. Jadi orang baheula rek usaha teh enggak mau join dulu kalau orang mah. Oke. Enggak mau join dulu sama orang karena banyak kejadian teman-teman dari pengalaman teman. Iya. Yang jadi apa? Selek ya? Selek, ya. Gara-gara entah bukan dari teman atau orang lain pun. Jadi intinya kalau buka usaha pertama mending sendiri ya. Biar kalau ada untung buat enggak rebutan, rugi enggak ya. Salah-salahan ya. Apalagi kalau misalkan usaha bareng-bareng. Betul, entah betul. Kalau pas sama teman, nah yang disalutkan adalah kalian ini sampai sekarang berarti berjalan dengan lancar. Enggak selek. Gimana membagi ada keuntungan ada kerugian pasti, pasti ya. Pasti ada. Tapi terpenting mah komunikasinya ya, komunikasi. Sama kejelasan di awal nah, ya selbah jadi itu dari awal dari awalnya tuh kan kenapa nah salah satu kenapa Algi minta si Remon untuk memulai dulu sendiri karena kan Algi mah udah lebih mulai dulu dari SMA kan kalau aku jualan ya dari SMA jadi cuci sepatu lah ya mau dari dulu tema gitu boleh aman digratiskan kan boleh resep no gratis mah kan, gratis kan buat kami. Ya jadi kayak gitu dari SMA, nah Remon kayak gitu akhirnya, oh ternyata dia juga interest nih atau tertarik nih sama dunia usaha entrepreneur. Nah kenapa Algi suruh dulu buka Remon buka sesuatu? Yang pertama pengen tahu seserius apa ketika dia melakukan sesuatu. Yang keduanya Algi tuh, nah makanya tadi kenapa biasanya Algi juga sebelumnya ngalamin sering maksudnya itu teh bahasa conflict of interest ya, selekte gitu. Nah itu teh biasanya di awalnya dia nggak tahu kalau bisnis teh ada resikonya. Iya betul. Mikirnya untung weh, pasti ya, untung, pasti betul. Untung weh gitu kan. Padahal ada resikonya. Nah aku pengen ngasih tahu Kremon kalau bisnis itu ada resikonya. Tah cobaan heula sok. Usaha yang mana jalanin lu sendiri gitu. Ya, gitu. Akhirnya barengan lah berdua kejelasan di awal sih ah nih. Mohon mana pengalamannya di mana Gi urang mana pengalamannya di mana sok bagian awal siapa pengambilan keputusan mau di siapa tapi keputusan ini atas dasar musyawarah gitu misalkan. Tapi tetap keputusannya ada di tangan siapa gitu. Ketika musyawarah ini tidak misalkan tidak terjadi juga jangan kecewa karena keputusannya ada di satu orang itu ya, dan dia harus bisa bertanggung jawab kayak gitu. Jadi yang buat pertama banget usaha di sini Remon. Di mana di sini? Iya, maksudnya usaha pertama first day ini berarti. Apa sebelumnya pernah usaha? Ada hijamo Remon. Aku ada hijamo. Aku sebelumnya tuh sempat juga di SMA aku teh usaha jualan mochi apa ah apa? Di sekolah. Oh. Keliling kita. Orang pernah mah gitu pakai termos apa mochi termos, es, gitu. Es mochi bagaimana? Oh, pernah. Nah, pernah. Pernah. Tapi yang serius ini baru. Baru. Aku sempat juga di hijab, usaha hijab. Hijab. Dan memang waktu itu alhamdulillah karena mungkinnya para pengikut atau followers ya pada interest juga gara-gara Remon aku hijab
dan juga kebanyakan cewek. Jadi ya alhamdulillah waktu soalnya itu beli hijab gratis sun ah. Iya. Oh, jadi kamu ganteng gitu. Cendulu. Pas oh. Cewek nanti langsung ini udah barangnya cendulu tuh. Gitu jadi modus seratus. Gitu. Kalau dari umur beda apa sama? Aku sama. Kita seantragan. Seantragan. Sekarang berapa umur? 27. 27. Iya, dia 27, aku 22. Tapi punten ini mah ya, kenapa kalian ini mah tebakan seuzon saya aja ini mah ya. Kenapa kalian lebih memilih usaha ketimbang lagi jadi kreator? Apa gara-gara di sini ada si Abah ngerasa kesingkirkan? Sebenarnya sih. Kenapa jadi ke saya? Saya di sini selalu merasa terjadi ini. Saya di sini mau mengadu domba. Ayo tapal nanao cerai. Rumah adeknya, suwa anak sadik Abah. Kenapa? Kenapa? Enggak serius tapi kan waktu itu kan Algi rame juga, Raymond juga rame juga. Nah. Kan bisa di ya sekarang-sekarang kan lagi apa? Sosial media kalau lebih kan dimanfaatkan. Iya, kan? Iya. Betul. Memang apa sih kalian mencari peluang lebih dari situ. Sebenarnya buat menjaga sustainability aja sih alasnya. Oh. Dalam arti untuk jangka panjangnya kita punya duit bubble dagang teh enggak ya, langsung diapain five segala macam jadi. Sudah jauh banget ya. Di, apa itu teh ya itulah gitu sustainability teh. Pinter ya. Biar inilah gitu. Kita jadi, baru punya perahu dua lah intinya. Ya betul. Karena gitu. Biar punya perahu dua lah gitu ya kalau satu biar punya tempat buang uang kan biasanya buangnya ke yang aneh-aneh ya, ke yang atas sini, ke yang mana, ke yang mana gitu. Jadi puterin lah. Jadi manfaat kayak gitu ya. Main kerana ngalir loba gitu ah. Ya, benar. Itu pacar. Kayak Pak kayak si Abah kan buka bengkel juga. Iya. Gitu. Motor dia sendiri dibenerin. Ya kan emang harus motor dia sendiri. Oh iya, harus motor sendiri. Iya benar. Trialnya. Iya. Keuntungan sebanyak ini kalau boleh tahu udah meraih apa aja? Dari berapa setahun ya? Setahun lebih. Nah, sebenarnya gini ya, mohon kalau kita tuh laba tuh selalu ditahan Asel. Dari awal kita buka sampai hari ini kita berjalan Sateragi, kita tuh enggak sama sekali ngambil keuntungannya. Ya, jadi yang belum tahu laba itu keuntungan. Bati gitu bagian gitu ta. Bati nanti can dipakai gitu ya. Sampai hari ini paling kita pakainya ya untuk operasional aja, okay, Bang. Ya. Dalam arti operasionalnya paling buat bensin motornya karena hari-hari kita Raymond kan masih ada endorse, Algi pun masih ada dari manajemen. Endorse kan gak sepi orang genep bulan awal. Bisa aja tuh info. Kayak gitu, Asel. Jadi Algi juga di luar Sateragi ada juga. Nah, Sateragi ini difokuskannya untuk 5-10 tahun ke depan ya, kayak gitu. Keren. Jangka panjang. Ya, jadi kan baik lagi. Kerennya, Bah. Keren. Jadi nanti kalian 5 tahun sampai ke depannya yang lain hari-hari saya ini kalian udah safety. Amin. Tinggal naunak gitu ya. Insyaallah. Mana mobilnya, ngobrolin kolotnya. Nikah. Gitu. Apa kalian udah pada punya pacar masing-masing? Kalau lagi udah Raymond belum kelihatan gitu. Ini udah. Tipe-tipe pak boy semua. Kan dengar selintingan baru. Katanya ini Raymond tuh rada-rada nakal gemas. Surprise we Raymond. Tapi udah penuh dengan kejutan. Punya. Untuk sekarang ya, udah lapas bukan udah punya. Tapi udah lapas. Tapi mirip TikTokers AWW apal teh? Saha. Aya tapi teh ngaranna saha? Aya kitu. Aya mirip jeung si Raymond. Coba teangan gerak. Saha jodoh. Suga jadi. Si urangnya dengar. Oh, si Staka meureun. Nu mana sih? Kayak aya Staka mah mirip benar. Mirip benar. Kadua pehalang aja. Oke, di luar ieu tinggalin. Di luar ieu tinggalin nya. Jarap. Punya tapi Raymond udah punya. Udah putus. Enggak, ya. Ya ada lah gitu lah. Ada. Oh sekarang ada lagi, iya. Yang baru. Ya. Yang masih jalan gitu. Nggak jawab lagi bukan ini. Skip. Tapi di kalian berdua yang paling kan ada nih yang ada contoh misal si orang yang paleka misalnya. Ayah nu cengosna, ayah nu iena. Nah di kalian berdua kelihatannya yang cengosnya kamu ya. Bercanda sih, lebih ke bercanda. Saya mah lebih heureuy, loba heureuy. Banyak heureuynya dia. Bisa diajak serius. Yang bisa mengasih, yang banyak menasehati siapa? Si, oh ya pasti kelihatan pasti sih. Itu. Kelihatan naon aki lah jangot panjang teuing kumaha itu kela. Orang kalau yang udah apa? Kela. Udah ngomong dewasanya bisa punya pemikiran ini apa makanya udah belajar gitu kan belajar lebih mah. Semangat lah intinya mah ya. Kalau jadi kebiasaan Algi. Saya mah masih nyakit tuh eh. Sebenarnya. Tapi seimbang jadi jadi balance benar. Pertama itu yang kedua tim juga
si kan sekarang alhamdulillah kita udah punya tim ya, mon ya, sekitar 27 orang lah. Nah, mereka jadi si tim ini teh nggak selalu serius gitu bah. Tapi si Remon masuk ke sel ke ngahreyana gitu, kesinginna. Lagi ketika evaluasi mah gitu. Saling saling ya. Chemistry nanti nggak sedapat lah. Benar pisan, mata poh gerahitut gaya nya. Poh, iya. Lah, Aisyah bisa jadi gosip. Astagfirullah. Kita udah dapet kene lagi. Dapet kene lagi. Tapi ini kbiil. Tapi Algi katanya Algi dekat hari ini mau menikah ya. Insya Allah semoga ada rezekinya lah. Aku doain atuh ah. Iya. Didoain atuh. Mang neanganke sia kan. Maksudnya mang neanganke gitu. Padahal kalau usah dicari kan nanti ban. Oh masih kena neangan mon jadi. Nah oh, itu ada rekordanan ya. Ke Asel mentanya oh masih neangan. Saya udah enggak apa udah enggak banyak ini malahan udah enggak banyak teman-teman cewek-cewek. Ya juga. Udah nikah. Udah nikah. Menjauh. Si ama ke apa? Bah, iya mah doa we, iya mah doa anak gua, bah. Tenang kalau jangan. Insyaallah. Iya lah minta jampe tapi kanu asmara kacau kumaha. Minta jampe ka. Minta jampe na abdi mah, bah. Aya naon ya, bah? Garaga kurang. Kurang kieu garaga. Nah, kapatongga urut bawah tanah teh penting sih. Tapi Algi tahu sate bumbu yang pas kayak gini itu dari mana? Nah, alhamdulillahnya kita awal kita riset tuh selama 4 bulan awal 3 bulan. 3 bulan. Jadi emang benar-benar serius ya buat betul, ini. Betul dia. Dari awal juga serius banget ya. Bercanda tapi serius gitu. Bercanda tapi serius gimana ya? Dibilang bercanda juga enggak, serius juga enggak. Tapi serius. Jadi tidak terlalu mencukur amanahnya. Lamun cek urang tepatnya diharap-harap kenteing lah gitu lah. Iya, tapi kita mah memaksimalkan prosesnya aja sih ya. Ya kieu ah asalna mah ah demi Allah heureuy. Asa mah dek dino juga mobil ah tahu bulat. Bulan sate teh. Asalna mah kayak gitu. Asalna mah kayak gitu. Kan biasa tukang sate teh pakai sepeda. Di sini ya. Iya, alhamdulillah. Amin. Semoga kalian tidak ada pertengkaran ke depan. Amin, amin, amin. Usaha yang selalu sukses. Amin. Jadi ini nanti video teh nanti di kemudian hari kalian sukses jadi orang yang benar-benar hebat, amin. Gitu ya. Di bisnis ini sejarahnya di sini diceritakan. Jangan sampai kalian berantem. Mantap. Kalau clash bis gara-gara kan ujian manusia itu apalagi kalau usaha duit. Iya. Sensitif karena duit banyak. Kadang-kadang ya, oh iya mau nih, pas ya. Paling itu sebenarnya ujian. Iya iya benar. Setuju. Jadi kalau ada keuntungan-keuntungan lebih, udahlah. Ya. Kasihin aja. Nah, gitu. Benar. Pasti karena kalau udah ada di Asel itu bisa dipinjamkan ke saya. Oh jadi sari. Oh jadi kebetulan. Jadi sari ya. Betul. Tapi tidak ada yang berantem gitu. Iya. Tidak ada. Tapi itu paling bunuh-bunuhan. Jadi kalau ada yang untung-untung kecot-kecot, ya udahlah gitu, nggak usah dibawa berapa. Nggak apa-apa, nomor rekening kan selesai, yeah. Bisa, rumah karena, ya. Ya, karena kita juga orangnya simpel, ambung dibawa ribet. Iya, yeah, benar. Gitu, ah. Untung, nah gitu kan, ayo wae jelma nu juga. Anjing ah, penas. Oh, ayah benar. Ya, benar banyak, kan? Banyak. Bener kan? Pembelit, pembelit. Oh, ya rasa kumage. Saperak oge okay, jadi masalah. Untung Remon dari awal sama Ali ge hafal jelema kumaha. Bikin simplify we lah gitu. Itulah. Tapi kalau keuangan disimpannya di mana? Di Algi. Oh, di Algi. Kelihatan. 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 Kelihatan buat maling. Goblok siapa? Goblok. Berarti kalau itu kan kalau nyimpan uang usaha teh dia kurangnya enggak lama nya. Maksudnya megang uang teh kurang termasuk orang yang bisa nyimpan uang ya. Ya. Tapi kan eta teh cocobana edan ya. Soalnya aduh ieu bisi kumaha kumaha. Dipisahkan dari saku pribadi apa udah ada keuangan manajemen. Geus jiga kawin ah, nyen ATM babarengan. Ya bener lagi ATM ya gitu. Jadi udah kayak bikin gono gini ya. Ya. Atas gitu. Nama nage. Tapi kenapa setuju Remon kayak kenapa jiga kawin karena nyari partner usaha teh kayak nyari istri. Iya betul kok pokohan. Itulah istilah. Karena hubungannya kan bisa berapa puluh tahun. Langsung gitu. Kalian membocorkan rahasia kalian. Ya. Kan tadi udah kasih tahu poh saya, tapi rapat deui gitu. Oh. Itu gi. Usah di mana goblok teh lagi wae balik wae balik ti radio ge. Tah kali. Langsung secara tidak langsung lagi bilang ini dia mengartikan kalau dia cemburu. Iya. Menyalahkan, mendesak bahwa abi kak cayu laut. Secara tidak langsung lagi ini pergi dari kebenaran.
pacaran kan? Bah, tuh, kurang dikat deh. Hantu atuh. Kurang dikat. Itu kan. Iya lo sih. Kurang normal makan demi alo. Demi alo. Kabo ke urang geulis ah. Eh kan ada juga sekarang. Kabo ke urang teh di mana? Aya nu resep awewe tapi lalakina. Allahu jubillahi min dalik. Siga itu siga. Boga kena alo urang ah. Siga ieu nya bisi siga si Algi jeung si Remon kan bobogohan. Pan urang si Algi si Remon. Oh jadi enggak pacaran. Itu atuh apa partner bisnis ieu mah. Aduh, pareum euy, kela. Emang kieu, jadi mau jam setengah 11 teh uji nyali deui mah. Ya. Tapi ini masih kelihatan ya. Masih kelihatan sih aman kan? Ini aman. Bukan habis token, ya. Tapi emang lagi gangguan. Ya. Karena kentukannya baru ya. Iya, di trial. Karena grand opening juga belum sekarang. Betul lagi main-main iseng aja. Jadi aman gitu lah. Yang penting masih kelihatan ya. Masih aman ya. Masih aman. Aman. Jadi sampai mana? Hubungan. Oh, pacaran enggak pacaran, Bang? Enggak, cuma saya masih normal lah. Cuma yang mungkin belum nemu yang pas aja. Iya. Sebenarnya. Status Raymond sekarang masih mahasiswa ya? Mahasiswa. Semester akhir. Oh, berarti ke Santra kan si Itingnya? Santra kan. Iting kan? Di handap Iting. Oh, Iting di handap Raymond. Jadi semester 8, ke fakultas administrasi. Anjay. Menjadi camat. Sebenarnya mah jurusan teh mengarah ke arah politik. Ah saya teh politik benar bah saya teh cita-cita ti awal teh abis kuliah teh ya administrasi pembangunan negara cocok dengan negara memang tidak sesuai ekspektasi betul itu tapi ya alhamdulillah mending jalan kiyanya ya. Pengalaman experience dan saya kayak atuh enggak iya enggak nyangka bakal punya usaha gitu alhamdulillah. Makanya nih usia-usia kalian yang seperti ini tuh yang enggak belum tentu orang bisa dapetin nikmatnya. Kayak Iting kan lagi masa kurang balak kuliah. Oh, tapi nikmat banget kalau Iting. Nah, sesuatu kenikmatan yang belum tentu orang lain punya. Jika orang balak kuliahnya kuliah we, gawenya gawe we, apa? Betul. Kalau kalian kan usaha. Orang tahu gitu kan, oh punya Algi, punya Raymond, masih pada muda mereka usaha. Jangan kan orang-orangnya salut ke kalian. Ya, insyaallah. Belajar sama-sama sering belajar ah, itu juga ada mentor juga. Jadi itu di dipertahankan dengan yang paling susah mempertahankan. Nah, benar yang paling susah mempertahankan. Mempertahankan hubungan itu emang susah. Ke ngomongin usaha ke hubungan. Mana ya? Emang kan jadi ngerti. Saya maksudnya kan mempertahankan segala macam apapun itu. Emang putusnya masalah apa? Enggak. Udah bukan masalah. Ya, tadi balik lagi ke usaha we. Emang putusnya gara-gara apa? Selingkuh. Gara-gara enggak sengaja. Ya bukan jalannya mungkin ya. Ya, jual curhat-curangan. Kenapa? Curahin aja siapa tahu kan nonton jadi terketuk lagi hatinya. Karena kamu mau setiap sama siapapun pacaran, masalahnya pasti itu aja. Iya. Cuma beda lika-liku sedikit lah. Iya. Belum dewasa aja. Belum. Siapanya? Sayanya. Belajar atau untuk dewasa? Enggak, dianya juga salah sih. Mana ulang sosokan menjaga kenapa? Hati dia, tapi ya, inilah. Kenapa? Udah. Ada. Yang udah mah udah. Oh, iya. Udah, karena ada yang baru. Enggak. Kalau di konten ini udah di... Nggak sengaja di bawah itu harus sampai tuntas. Sampai. Kenapa? Masalahnya kenapa? Siapa tahu saya bisa membantu. Jadi nggak masih ya goblok. Kenapa? Ayo kenapa? Bukan masih beda sepaham aja. Nggak sepaham. Gitu. Kan bisa disepaham. Saya kan saya teh tipikal orangnya yang gini iya. Aja saya sebagai juru bicara Rayyan Raffi Al-Hakim okay. Bahwasannya bah kejadian itu terjadi kronologinya seperti ini. Guys, pada saat itu dia sebetulnya udah punya cowok. Oh, anjing. Tapi Raymond enggak tahu. Aduh, sorry euy. Jeruk ya. Itu sakit. Anjing itu sakit banget. Saya mohon maaf klarifikasi kepada Rayyan Raffi Al-Hakim ini harus saya sampaikan karena apapun yang sudah disampaikan harus dituntaskan. Kenapa ya masa? 2023 ada yang jahat ya? Enggak, tapi kan padahal Raymond sebaik ini loh. Sebaik ini, serajin ini ya. Wah, gokil. Jadi pekerja keras lagi. Jadi skakmat kieu bah. Sayang sama orang tua, sayang sama Algi. Jadi enggak preskill. Tapi ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya. Betul, karena seninya hidup ya. Makasih aja ya, buat dia. Terima kasih pokoknya. Anggap saya sebagai pembelajaran. Iya, betul. Ada hikmahnya. Jadi kita mungkin bukan yang terbaik buat kita. Iya. Okay. Karena Allah masih kayaknya Raymond mikirnya gini. Allah teh bakal ngasih Raymond tuh pasangan yang terbaik lah, paling terbaik. Mikirnya gitu wae ya. Matakan aya di bere udah lah. Tuh.
karek. Tapi sebenarnya mencari yang terbaik itu gak akan menemukan. Betul. Nah, susah. Okay. Susah. Ada, ya, yang ada harus disyukuri. Okay. Itu. Ah, ngiring aja. Curhat dong. Benar, kalau mencari yang terus yang terbaik itu gak bakal nemu. Memang gak ada ya. Betul-betul setuju. Gak ada. Dianya bersyukur, kitanya bersyukur. Saling melengkapi kan tadi balik lagi. Betul ya. Betul. Udah begitu. Iya, kayak contoh kayak kalau kita mau berteman juga atau mau menjaga hubungan sama siapapun, kalau kita minta dimengerti orang lain ke kita, susah. Sampai kiamat pun enggak akan pernah. Betul, betul. Satu-satunya cara ya kita ngertiin dia. Nah, oh, dia karakternya seperti ini, oh, ya udah. Iya. Gitu. Apalagi wanita, makhluk yang ingin dimengerti. Kamu mah kayak kunci Inggris. Leles masih agak mau. Leles bener, bener asa. Bener gua asa ka kepret gitu. Kamu mah kayak kunci Inggris namanya. Tapi pacarnya udah berapa lama? Baru bentar sih, cuman Ramon tuh kayak Ramon tuh aduh jadi cerita kir. Di pagi ada yang minat sama Ramon. Main-main ke Alger lagi. Ramon udah kasep tinggalinnya. Betulnya. Tapi ya suaranya berarti tengah jamin kasep tengah jamin. Tengah jamin. Terus mending jadi goreng weh. Ya lah naon maksudnya ieu asal. Dede atau nggak apa apa asal ya. Tapi ini juga ganteng lah ya. Semua sebenarnya gimana kriteria masing-masing lah. Kenapa berapa lama setahun? Dibohongin kamu setahun? Bentar, bentar. Bulan, hitungan bulan. Bulan, wah baru. Peleter mah kali genap, baru peleter mah gitu. Orang Bandung juga. Gak sih orang luar. Orang luar teh mana? Orang Jawa Barat juga. Ya. Gak usah disebutin lah. Dalam sih ini mah. Dalam. Kasihan. Udahlah. Nanti itu mah ngobrolnya di belakang. Cash close aja lah semuanya. Betul. Kalo jadi intinya mah kalau misalkan masih ada yang kosong boleh main ke Ragi. Siapa tahu gitu kan. Ada yang tahu ah. Kenapa jadi semurah itu mempromosikan diri? Bukan maksudnya masih ada yang kosong buat kursinya buat makan ragi. Ini kan kalau enggak usah kayak lagi di awal. Mengerti orangnya apa geus bae tong ceuri. Geus orang ngerti lah. Mohon maaf. Oh. Bener-bener ciat-ciat-ciat kita. Tapi udah bener lah itu mimpi teh. Ekspresinya ketinggalannya aja sama yang pikiran masalah cinta. Kita sekarang kubur aja ke atas bisa lah. Kita keluar dewa. Makasih udah nonton ya. Kayaknya kita ngebahasnya cukup sampai di sini aja dulu. Takutnya kalau ini enggak akan selesai. Iya, takutnya terlalu panjang malah tadi. Jadi gibah. Iya. Jadi sebelah malah jadi panas. Iya, gitu. Berasa lagi bersalah tapi enggak mau disalahkan. Iya. Yo. Kita nonton. Jangan lupa di komen, di like dan subscribe. Assalamualaikum. Yo.